Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah ada lagi rezeki yang boleh kita kongsikan. Oke, cerita kita hari ini cerita perbezaan barang tiruan dengan barang yang original. Ini project service Gearbox Auto Pro 2 Alza. Ini dia punya minyak. Dia punya minyak sudah hitam. Okey, tapi belum bau hangus. Ini kita tengok dia punya kondisi filter. Ni. Ni boleh jahanam. Okey. Ini dia punya oil pan. Kita tengok dulu. Oke, alhamdulillah. Oke, ada sudah. Tight lining. Tapi belum ada tight besi. Oke, tight lining sudah ada. Ini normal lah nih. Kalau kita buat servis gearbox, ini magnet nih, besi berani ini dia memang kehitam-hitaman. Sebab landing clutch tu biar macam mana pun dia tetap akan ada hakisan. Ini landing clutch punya tai lah. Tapi yang penting jangan ada tai besi. Okey. Ni saya mau kongsikan ni. Ni filter aftermarket. Ni filter aftermarket. Kosong. Okay. Ini filter original Pro 2. Kalau original Pro 2 satu, dia ada nombor. Kedua lagi, dia ada lambang Daihatsu. Ini kosong. Ini ada lambang Daihatsu. Okay, dia punya harga. Kalau aftermarket ni yang di luar ni dalam 30 ke 40 ringgit Malaysia. Kalau original Pro 2 ni dia memang jauh beza lah. Kalau tengok ni strainer ni, strainer ni filter. Okey, dia punya harga 125 ringgit 70 sen. Okey, ini yang paling penting. Satu, kalau original dia punya kertas ni kita yakinlah tidak akan keras. Kalau original dia tidak akan keras. Kalau terlalu lama tu keras jugalah kan, sebab dia kertas. Berbanding dengan yang tiruan ni, original ni dia punya kualiti memang sangat tinggi lah. Tu satu. Kedua lagi, kalau tengok ni dia punya kedudukan o-ring. Ni yang sangat penting. Dia punya o-ring ni dia tinggi. Okey, kalau tengok yang tiruan ni, dia punya o-ring ni dia rata. Dia rata. Lepas tu dia punya getah cepat keras. Sebab getah tidak kualiti. Dia punya getah cepat keras. Lepas tu dia tidak tinggi. Ni getah ni. Okey, kenapa getah ni penting? Sebab kalau getah ni boleh miss angin, maksudnya dia tidak tutup habis ruang udara di sini, gearbox ni dia tidak dapat sedut minyak dari lubang ni, dari permukaan ni. Dia akan sedut di bahagian sini. Jadi kalau kita jalan lama, minyak sudah dia sedut naik, lepas tu minyak gearbox tu dia kurang, pressure tu akan miss lah. Pressure tu sebab di sini dia masuk angin. Supaya senang faham, kita tengok dia punya kedudukan di dalam. Filter ni. Filter ni dia duduk di sini.
dia duduk dalam situ. Aduh. Kalau O-ring tuh keras, O-ring ini keras, terlalu rendah, tidak timbul. Di sini dia akan miss tekanan, hilang tekanan di sini. Nah, ini bahayanya pakai yang aftermarket nih, dia rata tuh. Lepas tuh getah keras. Takut juga dia punya kertas dalam saringan nih, dia jadi keras. Berbeza dengan yang original nih. Dia punya getah tinggi, timbul getahnya tuh. Oke, okay. Elakkan yang tiruan ya. Kalau sayang giabok, elakkan yang tiruan. Semoga bermanfaat. Pastikan minyak dengan filter, pastikan original. Assalamualaikum.